Teman-teman, ketemu lagi di channelnya kakak hari ini. Nah, hari ini kita mau coba memasang mobil-mobilan yang udah terbongkar nih teman-teman. Nah, yang kakak pegang ini kayaknya adalah mobil beko teman-teman. Kita coba rakit ya teman-teman ya. Pertama-tama kita pasang bannya dulu teman-teman. Nah, kita pasangnya aja pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Gak usah terburu-buru. Oke, selanjutnya kita pasang bagian ban depannya nih teman-teman. Tinggal kita masukin aja. Habis itu kita masukin deh ban yang di sampingnya. Seperti ini teman-teman. Nah, itu rodanya udah terpasang semua teman-teman. Sekarang waktunya kita pasang bagian bekonya teman-teman. Nah, yang pertama kita pasang yang ini dulu. Terus kita masukin ini teman-teman. Pasang di sini. Nah, setelah itu baru kita pasang deh yang satunya dari sini teman-teman. Nah, tuh tinggal kita klik saja dan ekskavatornya udah jadi teman-teman. Nah, ini dia nih. Mobil ekskavator atau mobil beko. Oke, selanjutnya kita coba yang ini teman-teman. Ini kira-kira mobil apa ya teman-teman? Udahlah, kita coba pasang aja dulu. Kita pasang rodanya. Habis itu kita pasang deh yang ininya teman-teman. Nah, tinggal diklik aja tuh. Diklik kayak gini. Nah, udah terpasang teman-teman. Nah, sekarang coba kita pasang bagian ininya teman-teman. Jadi ini kita tinggal tekan aja kayak gini. Oh, ini gak keras teman-teman. Nah, tuh udah jadi teman-teman. Dan ini adalah bulldozer teman-teman. Wow, mantap. Nah, sekarang kita pasang yang mana teman-teman? Kita coba yang ini nih, yang bagian rodanya besar. Kira-kira ini mobil apa teman-teman ya? Kita pasang bagian bumpernya nih teman-teman. Masukin di sini. Habis itu kita pasang di atapnya teman-teman. Nah, cara pasangnya gampang banget nih. Tinggal dicocokin ke lubangnya aja lalu kita tekan teman-teman. Nah, jadi deh mobil Jeep Dinosaurus. Oke teman-teman, selanjutnya kayaknya yang terakhir nih teman-teman. Ini bagian badan mobilnya dan ini bagian kepalanya teman-teman. Oh, kursinya jatuh nih. Kita baikin dulu teman-teman ya. Habis itu kita pasang di sini nih. Pasangnya seperti ini. Nah, kalau udah pas, udah cocok berarti teman-teman. Tuh kan, sekarang tinggal kita pasang deh bagian baknya teman-teman. Ini cara pasangnya gampang banget nih teman-teman. Tinggal masukin gini aja nih. Tuh kan, udah jadi teman-teman. Mobil truk sampah. Wow, mantap. Keren ya teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman. Kita berhasil merakit 4 buah mainan mobil-mobilan. Ada mobil beko, bulldozer, truk sampah, dan mobil Jeep teman-teman. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.